وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apakah menitipkan anak kepada orang tua termasuk durhaka halus kepada orang tua? Tidak termasuk kalau orang tua memang ridho dengan hal tersebut, orang tua juga senang, tidak durhaka, tidak masuk. Kecuali kita memang memberatkan orang tua tidak sanggupi, tapi kita tetap titipkan. Itu masuk memberatkan orang tua, mempersulit orang tua, dan bisa masuk dalam durhaka. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.